acara Hari Kesadaran Nasional Senin 18 Maret tahun 2019. Siap dimulai. Lanjutkan. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Cianjur, Haji Budi Rahayu Toyib, bertindak sebagai pembina upacara pada Hari Peringatan Kesadaran Nasional tahun 2019 di Lapang Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Senin 18 Maret 2019. Dalam kesempatan itu, Haji Budi Rahayu Toyib menyampaikan untuk tetap solid dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski tidak lama lagi, pesta demokrasi akan dilaksanakan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Hadirin yang saya hormati, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Oleh karenanya, kembali saya mengingatkan dalam menghadapi pemilu legislatif dan pemilihan presiden, wakil presiden tahun 2019, saya minta seluruh jajaran aparatur pemerintah Kabupaten Cianjur untuk tetap solid dan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaga dan perlihatkan netralitas saudara sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, serta bersama-sama dengan seluruh masyarakat mensukseskan pemilu. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, kembali saya mengajak untuk mengawal pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden di Kabupaten Cianjur, agar berlangsung dengan damai, demokratis, jujur, tanpa tekanan, aman, damai, dan kondusif.